Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak Senusantara dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat ternak pada kesempatan video kali ini. Dan di kesempatan pada video kali ini, saya berkunjung di kandang salah satu ternak untuk menyurvei sapi simental yang lumayan super. Yuk kita lihat sapinya, kita lihat dan kita review. Dan di depan kami sekarang sudah ada sapi simental, sahabat ternak. Sapinya panjang sekali. Dari bulu warnanya sekilas mirip dengan si Rembo. Iki mas? Oh ini kata Mas Nuha katanya peranakan sendiri, sahabat ternak. Kita lihat kaki-kakinya yang istimewa luar biasa. Kakinya besar, teracanya juga bagus. Kita lihat sapinya dugul, sahabat ternak. Namun sekilas itu terlihat bulunya seperti tanduk. Ini umurnya kisaran 2 tahunan. Tadi saya cek poel satu pasang, belum lama, sepertinya masih rapat. Sapinya untuk tingginya sedang, menurut saya tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Bagian punggungnya juga rata dan lebar. Dan yang paling saya suka sapi ini adalah teracak dan juga kakinya yang batok, istilah Jawanya, bagian kukunya. Dan bokongnya juga mantul, sahabat ternak. Ini calon-calon bokong seperti si Sadewo nantinya, seperti ini. Aku emang ketemu aku. Iki cemburan ya mas? Ampas stelo. Karena sentral apa? Enggak, katul. Putih hanya kayak katul. Katul yang burinan mas, aku tak ngerti sapinya. Ini sapinya sahabat ternak. Ganteng. Kriwul dugul seperti si Rembo. Ini calon jelayer beton juga. Bener bapak kayaknya. Bener bapak. Titis ini. Sambil menunggu pemiliknya. Mbah Umam. Ini kita lihat di survei Mas Martono. Menurut Mas Martono sendiri ada berapa kilo mas perkiraan tafsir? Terah mas, terah-terahan. Karena uang doke oleh dua orang yang kampret yang ngono itu. Krishna aku tak cilik lah mas. Krishna aku dua buat deh. Krishna mendun buat deh mas. Ini menurut tafsir saya kisaran antara 5-7. Kalau Mas Martono 5-8 mendekati 600 kilo sahabat ternak. Itu tadi diukur ada 9 apa mas jengkal apa kilan nih kilan nek cara apa bahasa Indonesia nih kilan nek ngalah ngene kok kayak cendik nek posisinya wong ngene kene ya. Ini menurut saya sudah perfect untuk sapi ini, sahabat ternak. Bagian kaki-kakinya, badannya juga panjang, dada juga lebar, bagian punggung juga ini lebar, sahabat ternak. Kita lihat dan punggungnya rata.
dan untuk postur sapi ini panjang sekali. Kalem mas. Modelnya wong resikan jadi sering diguyangi. Iku nonton dengan untuk kelentongan iku. Gak mas terono iku, biasa-biasa iku. Ini yang kau diatur gue nih. Malah karuan digenti ning ngono. Nggon ngger cawise tali dirapet ngono Mas ditambahi ngono lho. Digenti ning kene. Nek aku malah rawani. Gene nek kene nek wis tengah. Didobeli ngono lho, nganone kudu sing nggon gulunda. Iya. Ini memang satu ekor terus gimana enggak pernah tambah. Ini kita menunggu bapaknya yang punya sapi masih di sawah sahabat ternak, kita tunggu nanti kita negosiasi untuk harganya minta berapa, coba kita tawar, semoga nanti deal untuk sapi ganteng ini. Iku dikena niat ngamuk lek gak ngono ucul-ucul tenan lho Mas. Tapi sapi ku rasane nemeni kok. Ketoke kalem ngono ya Man, meting iki. Ketenten tiyang e. Mun pulang ana mun klobel apa. Eh gimana? Wis gak ono sing cocok Mas. Heh? Ketenten kabeh. Dalame pundi lah? Iki Mas Dowo iki lho, Mbak. Mun kula janji nek wae di nganu panenggo. Ini sih cuma ngeleng ini. Kau, iku kau lingire kan lah mas kayak gitu. Iku dur sentengan lah. Nera. Nah, aku ngerani kayak mau kena stroke. Rumah saya, iku kelahannya kejeran, kang anu, kemburen. Nah, kita lihat dari bagian bokongnya. Ini luar biasa, bokongnya lebar dan bagian pahanya juga panjang. Dicombor napa mawon iki, Mbah? Comborane napa mawon? Niku katul. Katul rasan. Nggih. Katul rasane kalon ya niku. Niku tumbas nggih, Mbah? Apa? Pakane ijoan ngoten niku nggih. Ini kata kata si mbahnya comborannya cuman katul sahabat ternak. Gak ada sih, kandil larut cor-coran. Ya iya. Temenan apa sih? Ini kuat sampai kali ya. Dan ini si bapak yang punya sudah datang, sahabat ternak sudah pulang dari sawah. Minta berapa pak sapinya? Minta berapa? Lebu TV nasional lagi mangke. TV ya pak, tenang. TV ya durasinya. Orang pak kita ingin di TV kok. Sembrang ngomong apa pak? Eh ngomong. Yang colong ini mepet besok. Ini mepet besar ini. Berapa kah? Randhu wae. Iya, nanti di tilik bakul, di awes pinten, nyune pinten ngoten lho, Mbah.
ora diporan parani wong. Nah, malah diporan parani kok ora payu-payu sapine loro ngono kok repot iku. Tapi pun nanti di parani bakul. Yo. Di parani tapi kayak somo ikan aku ora. Berarti dek jenengan dereng jenak nih pantas dikon jenak nuangil boleh dino boleh dino jane anak edw ini ngano mbak jenak no gampang anak edw saya bisa jenak no ya jangan kutu pak aneh kemarin yang punya masih belum narip sahabat tenang untuk harganya berapa belum buka harga. Ini tadi sabunya sahabat tenak yang punya buka harga 35 juta sahabat tenak. Ini sangat jauh dari penafsiran saya, isi mental. Ini ki malbur tau ora, Mas? Burung, burung ploreng, burung brah ya. Burung malbur iki. Kondange akeh berarti ya. Jadi kurang akeh masih negosiasi sahabat ternak, dan saya juga agak sungkan karena buka harganya terlalu tinggi tadi. Jadi saya sempat agak malu untuk nawar, nanti dikira melecehkan. Ini menurut Mas Martono sendiri, bakarnya sapi super ganteng ini, gimana Mas menurut Mas Martono untuk sapi ini? Ini ya ambil Mas. Kata Mas Martono bagus. Emang karena sapinya memang bagus, dan menurut saya memang bagus sahabat tenak. Udah panjang, panjang, kakinya juga bagus, badannya juga lebar. Iku kayak kukunya selamat iku ora. Lah iya kan aku tak ngerti terus. Ini bagian kuku depannya, batok istilahnya. Kayak ngene selamat. Apa meneh nek pas mekar ngene. Kuki dengar apa pas mekar ngene iki. Mekar. Terus ngerasa kukunya sing dihar apa ya, cukup sekian untuk video kali ini sahabat tenang. Itu terus perkembangan dari sapi ini nanti jadi masuk kandang kami atau enggak. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan logo lonceng agar tidak ketinggalan notifikasi gratis pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami selanjutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak muda Indonesia.